Salam tuan-tuan, jumpa lagi. Selalunya untuk menjadikan screwdriver kita ini bermagnet, kita kena magnetize-nya dengan magnet begini. Kita masukkannya beberapa kali pusing. Akhirnya screwdriver kita ni akan jadi magnetize. Selepas magnetize, bolehlah kita pegang skru. Ha, nampak? Tapi tuan-tuan, dia pegang skru tak berapa kuat. Tengok, jatuh lagi. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Ini caranya. Okey. Kita masukkan screwdriver kita macam ni. Rupa dia macam ni, tengok. Okey, macam ni rupanya. Kemudian kita masukkan skru ni. Okey. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia lebih kuat memegang skru. Tengok, tak jatuh. Jadi tuan-tuan, untuk certain situasi, apabila kita nak masukkan ke dalam lubang skru yang dalam, holder ni dapat membantu kita daripada skru ini terjatuh. Jadi memudahkan kerja kita. Masuk dekat lubang dia tu, kat dalam gitu. Kita je dah boleh pusing. Once dia dah grip dalam lubang skru tu, ada kita dah boleh pusing seterusnya lah. Jadi ia sangat memudahkan kerja tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Jumpa lagi.